Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Om Sob, kembali lagi di channel Yudi Asri. Om Sob, ya, di video kali ini kita akan hunting, ya, Om Sob. Item yang viral banget, ya, Om Sob, ya, itu yang dari Hot Wheels Honda series, ya, Om Sob. Kita akan coba, mana tahu kita punya rezeki di sini, kita dapetin item si Honda series tersebut, ya, Om Sob. Kita coba dari atas dulu, ini ada masih ada seri Phosphorus, ya, Om Sob, ya. Dia jadi penghuni gantungan abadi. Terus coba lagi, kita lihat lagi ke bawah, ini ada dari Majoret ini, ya, Om Sob, ya, yang zamaknya gitu. Terus juga ini ada si Nissan Kev Hero Majoret juga, kayaknya masih setia di gantungan, kurang banyak peminatnya sepertinya, ya, Om Sob, ya. Terus juga coba kita lihat-lihat lagi, ini ada apa lagi nih, kita lihat, kita perhatiin yang sampai ada clear. Oh, ini ada si seri Honda Civic, ya, Om Sob, ya, dari Majoret. Terus juga, oh, ini ada si Porsche nya 911 GT3 RS yang warna hijau. Oke, coba kita lihat lagi, kita teliti satu persatu, ya, Om Sob, jangan sampai ada yang kelewat, nanti bakal rugi malahan. Memang item ini lumayan, oh, bukan lumayan lagi, ya, banyak banget peminatnya, ya, Om Sob. Jadi kita harus lihai gitu, ngelihat, mana tahu ada diselipin sama pegawainya, ya, Om Sob. Kita coba lihat, perhatiin dari gantungannya, mana tahu ada keselip di situ, ya, Om Sob, ya. Jangan sampai ada yang kelewat. Oke, sepertinya nggak ada. Kita pindah ke gantungan satu lagi, karena di Alfa itu ada dua, kan, Om Sob, ya. Kita lihat coba di gantungan yang yang seperti ini nih, ya, kita lihat di depan ini kira-kira masih ada nggak, ya, item Hot Wheel. Kita coba lihat-lihat, sepertinya belum kelihatan apa di sebelahnya, ya. Kita pindah dulu, ini rada susah ini. Kita muter dulu ini, Om Sob, ya. Kita lihat sebelah sini biar puas gitu ngelihat, biar nggak ada yang ketinggalan, ya, Om Sob, ya. Oke, sepertinya belum ada, ya, Om Sob. Kita pindah ke Alfa selanjutnya, Om Sob. Oke, udah sampai di Alfa selanjutnya, Om Sob. Kita akan coba cari di sini apakah peruntungan kita di Alfa ini, ya, Om Sob, ya. Oke, kita mulai. Oh, ini ada seri Matchbox, ya, Skybuster gitu, ya, Om Sob, ya, pesawat-pesawatan gitu. Terus ini juga ada mobil-mobilan Marvel gitu sepertinya. Oke lah, kita lihat lagi ini. Oh, ini ada tech deck, ya, Om Sob, ya. Yang mana katanya ada yang lumayan susah dicari ini katanya. Hus. Aduh, jatuh. Tunggu, naikin dulu. Kita naikin dulu, ya. Oke, kita pindah. Oh, di sini ya Hot Wheel-nya, tapi di sini reguleran, ya, Om Sob, ya. Tapi nggak apa-apa, kita coba lihat aja, mana tahu ada THS gitu kan. Mana tahu. Kita liatin aja satu persatu, mana tahu ada rezeki yang bisa diserok. Terus ini ada si Majoret, ya, Om Sob, ya. Oh, Majoret juga lagi pada diskon kayaknya, Om Sob, ya. Ini jadi 38, jadi bagi Om Sob yang mau serok, ayo, sebelum habis tanggal bulan Agustus. Sini ada Majoret-Majoretan juga, ini Majoret lumayan nih pada diskon semua, ya, Om Sob. Jadi bagi fokusannya Majoret bisa langsung serok tuh, datangin Alfanya. Oke, kita pindah ke gantungan yang sebelah sini, coba kita lihat. Oh, ini ada color shifter, ya, Om Sob. Terus juga ada reguleran-reguleran lagi. Oke, tapi kebanyakan fantasi, ya, mobil-mobil Barbie. Ini juga ada si Matchbox, ini belum ada yang baru. Oh, ini apa ini? Oh, ini ada si Mini Countryman, ya, Om Sob, ya. Mungkin kalau ada yang fokusannya Mini Countryman mungkin udah diserok nih, tapi kalau aku skip dulu aja karena kita fokus mau nyari si Honda series. Oke, dari Hot Wheels, ya, Om Sob, ya. Ini reguleran mana, ya, kayaknya di Alfa ini sepertinya tidak ada, ya, Om Sob, karena nggak di Karawang, nggak semua Alfa kebagian katanya, sih, Om Sob. Oke, kita pindah lagi ke Alfa selanjutnya. Oke, sudah nyampe di Alfa selanjutnya, ya, Sob. Kita coba lihat di mana gantungannya. Semoga kita dapatkan item yang diincer-incer oleh para diecaster, ya, Om Sob, ya. Jadi dari 5 item itu ada 2 itu yang paling hype banget, ya, Om Sob, ya. Civic EF dan Civic EG. Coba kita lihat. Waduh, Om Sob. Langsung disambut kita, Om Sob, sama si 90 Honda Civic EF, ya, Om Sob, ya. Asik, akhirnya, Om Sob, kita kebagian juga, Om Sob, si Honda Civic EF ini, ya, Om Sob, ya. Mantap. Oke, akhirnya rezeki tidak kemana, ya, Om Sob, ya. Walaupun kita cari udah lama, masih kebagian, lumayan lah.
Oke, kita cari lagi temannya, mana tahu masih ada ya temannya si Civic EG kan, jadinya kita auto complete kan hari ini gitu loh. Kita coba lihat, oh ini ada Matchbox, terus ini juga aduh Majorette, ini juga kayaknya reguleran. Sepertinya temannya nggak ada ya Om Sob, karena dia 5 mobil ini cuma ada satu ya Om Sob ya. Kira-kira pergi kemana ya, udah diserok duluan apa emang kebagian satu, kita juga kurang tahu sih. Ya ini dia si Civic F itu ya Om Sob ya. Oke, akhirnya kita dapat juga Om Sob. Coba kita lihat, mana tahu di gantungan yang satu lagi ya Om Sob ya. Kita coba lihat ke sebelah sini, karena Alfa itu ada dua gantungan, mana tahu temennya empat lagi masih di sini. Oke, kita puterin aja, kita coba lihat, mana tahu ada di sebelah sini ya Om Sob. Oke, atau di sebelah sini, karena memang di sini kadang disempilin juga, kelihatannya tidak ada. Coba kita lihat juga ini, oh si Majorette ya Om Sob ya, diskonan. Coba lihat memang ada berapa item yang mau diserok sih, kalau kodenya mirip tapi sepertinya nggak ada. Ya udah kita serok yang satu ini aja ya Om Sob ya, 90 Honda Civic EF. Oke Om Sob, jadi ini dia hasil hunting kita tadi ya Om Sob ya, yaitu kita akhirnya dapat juga si item 90 Honda Civic EF ya Om Sob, yang warna abu-abu campur hitam gitu ya Om Sob ya. Oke. Walaupun dari sisi blister kita ngelihat banyak minusnya ya Om Sob ya, karena di bagian sini bisa kita lihat ini ada udah koyak gitu ya Om Sob ya, jadi udah rusak gitu blisternya. Terus juga untuk di bagian belakang ini nih, kelihatan juga nih udah ada sobekannya gitu, sobek. Terus di bawahnya juga nih, di bagian sudut-sudutnya ya Om Sob ya. Ya tapi ya nggak apa-apa lah, karena ini merupakan emang hot item di seri Honda series ya Om Sob ya. Jadi kalaupun mau bakal kita los nanti kan itemnya tetap aman ya Om Sob, jadi nggak masalah lah blisterannya ya Om Sob ya. Tapi mudah-mudahan nanti kedepannya kita bisa hunting lagi dan kita dapetin lagi item si Honda Civic EF ini ya Om Sob ya, yang blisternya ya kalau bisa sih yang min ya, maksudnya min bagus lah, kalaupun ada tekukan ya dikit-dikit di ujung-ujung ya, karena namanya barang ya Om Sob ya. Mungkin dari proses transportasinya ya kita nggak bisa jamin juga ya Om Sob, kecuali kalau kita belinya satu dus. Ya pastilah bakalan bagus mulus gitu ya Om Sob, kalau namanya gantungan ya gitulah. Ini dia ya Om Sob ya, detailnya cakep banget sih. Akhirnya kita punya juga nih, dari depan bisa dilihat nih ada lampunya, detail lampu bagian belakang juga ya Om Sob ya, tulisan Honda Civic. Oke, berarti kita masih ada PR lagi ya Om Sob, yang satu lagi ya si Honda Civic EG nya gitu ya Om Sob, yang warna Tosca ya. Suka aja nanti kita bisa dapet. Oke, sekian dulu video huntingnya, bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.